Nah, ini dia nih resep ikan bakar yang paling enak dan paling gampang. Oke, pertama kita sayat dulu ikan cakalangnya. Terus siapin bumbu putih, kunyit halus, saus tiram, jahe, lada putih, dan garam. Ini kita aduk aja sampai rata. Kita tambahin juga air perasan lemon cui untuk mengurangi rasa amis dan juga memberikan rasa yang segar. Dan juga tambahin sedikit air. Lalu aduk hingga rata, kita balurin si bumbunya ke alas daun pisang. Nah, ini kita balurin juga ikannya sama bumbunya, panggang di oven dalam suhu 180 derajat selama 40 menit. Sambil nunggu, kita campur tomat merah, tomat hijau, bawang merah, cabai rawit merah, kaldu jamur, garam, dan perasan lemon cui. Aduk-aduk, lalu kita siram pakai minyak panas, dan inilah sambal dabu-dabu kita. Terakhir, ikannya tinggal kita keluarin, terus disiram pakai sambal dabu-dabu kayak gini. Dijamin mantap, selamat mencoba!